Suratman, calon jemaah haji asal Desa Arjomulyo, Kecamatan Adimulyo, dari kloter 18 batal ke Tanah Suci lantaran meninggal dunia. Selanjutnya, Sukirno Munir Dul Salam asal Desa Jatimulyo, Kecamatan Kuarasan, dari kloter 17 batal lantaran sakit. Sementara itu, Fatona Ali Wikromo asal Adikarso dari kloter 16 batal lantaran tidak memenuhi syarat istitoah haji untuk sementara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen Imam Tobron di sela-sela pemberangkatan calon jemaah haji kloter 16 pada Jumat 20 Juli 2018 menyampaikan bahwa 335 calon haji di kloter 16 sebagian merupakan jemaah yang berusia lanjut. Oleh sebab itu, Kementerian Agama menyediakan sejumlah kursi roda yang bisa digunakan oleh jemaah lansia. Calon jemaah Kristi kita memang cukup banyak. 60 tahun. Faktornya? Ya, faktornya karena masa tunggu dan memang orang mindset kita itu daftar haji saat sudah tua, kan gitu. Saat semua sudah selesai, ngurusi anak-anak selesai, kemudian dirumahkan selesai, ada sisanya atau kelebihannya, ya kemudian untuk pergi naik haji, kan begitu. Mindsetnya begitu, maka kita sekarang sedang bangun mindset daftar haji mumpung masih muda. Ya. Calon jemaah haji kloter 16 yang berada dalam 8 unit bis dilepas oleh PLT Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud. PLT Bupati dalam sambutannya mengucap selamat dan berharap agar mereka kelak pulang dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.